Neneknya meninggal, timnas yang dibelanya pun kalah. Inilah kesedihan Claudio Echeverri. Ya, gelandang Argentina Claudio Echeverri merasakan duka mendalam setelah sang nenek meninggal dunia hari Kamis 30 November 2023. Berita duka itu datang jelang Argentina kontra Mali pada perebutan tempat ketiga. Claudio Echeverri masih tak percaya kabar duka datang dari sang nenek dari pihak ibunya Dolores. Claudio Echeverri diketahui punya kedekatan dengan sang nenek. Sembari mengunggah foto dengan mendiang neneknya, Claudio Echeverri menuliskan kata-kata menyentuh. Pemain 17 tahun itu mendoakan sang nenek bisa meninggal dengan tenang. Sementara itu, pelatih Claudio Placente memberikan kebebasan pada Claudio Echeverri untuk bermain atau tidak pada laga melawan Mali. Segala keputusannya bergantung pada sang pemain. Tapi nyatanya Claudio memilih untuk bermain. Dengan berduka untuk neneknya, kesedihan Claudio harus bertambah setelah timnas yang dia bela kalah 3-0 dari timnas Mali. Turut berduka cita, Echeverri.